jelas siapa sesosok yang membantuku membawakan tas keril tadi yang saat ini mengekor di belakangku. Batinku saat itu. Jujur saja, semenjak pikiran itu berkecamuk, seluruh bagian tubuhku mulai merasakan merinding yang begitu hebat. Daun telinga serasa mengembang, mata mendelik, jantung berdebar. Tubuh yang kelelahan mulai digerogoti oleh perasaan takut. Namun karena perasaan ingin tahu siapa sosok di belakang, aku pun menoleh. Dan betapa terkejutnya diri ini, tak kala mengetahui bahwa tak ada seorang pun di belakang. Mungkinkah aku berhalusinasi? Raga yang lelah merusak hati dan pikiranku. Tas keril yang tadi kupikir diambil Bang Roy karena ingin membantu ternyata masih menempel di tubuhku. Padahal jelas-jelas tadi ada Bang Roy. Aku berucap dalam diam, menyebut ayat Al-Quran dan kalimat tasbih agar menenangkan hati, ketimbang harus memikirkan hal yang membuat nyali ciut. Sepeninggalan ternyata Bang Roy telah melakukan semuanya tanpa harus menungguku. Tony dan Tina sudah tidak ada lagi di atas makam perintis itu. Mereka sudah dipindahkan ke dalam tenda. Entah bagaimana Bang Roy melakukan semua itu seorang diri. Sedih rasanya tak kala melihat beliau terpaku terduduk menatap Tony dan Tina diiringi dengan derayan air mata. "Eh, Tio, kamu sudah sampai. Itu nasi bungkus saya bawa dari rumah. Makanlah." Ujar Bang Roy sembari menunjuk ke arah nasi bungkus yang tergeletak di atas bebatuan. Aku pun menuruni semua tas keril yang dibawa, lalu mengambil bungkusan nasi itu dan memakannya. Sebenarnya nasi yang dibawa Bang Roy adalah makanan favoritku, karena lauknya adalah rendang padang. Namun dikarenakan pikiran sedang tidak bersahabat, ditambah lagi tubuh yang kelelahan, getirnya masalah ini membuat nafsu makanku berkurang. Selagi aku memakan nasi bungkus, Bang Roy terus berusaha menuntun Tony dan Tina, agar keduanya bisa menenangkan diri. Namun tampaknya tidak berhasil. Aku kemudian menghentikan aktivitas makanku dan menyudahinya walau belum habis. Kuperhatikan Bang Roy dari kejauhan. Dia masih saja berusaha menuntun Tony dan Tina, berbekal arahan dari tim brigade tadi. Dia nampak kebingungan. Mungkin apa yang dipikiranku dan Bang Roy itu adalah sama. Apa yang harus kami katakan kepada kedua orang tua Tony dan Tina? Seberes makan, aku memasang tenda, kemudian keheningan terjadi di antara kami. Aku bahkan tidak berani untuk memulai pembicaraan, karena Bang Roy nampak sangat gelisah. Aku lalu memilih untuk memasak air biar bisa membuatkan kopi. Barangkali dengan menyeruput kopi, pikiran kami bisa terbuka. Kemana langkah yang harus kami ambil selanjutnya? "Bang, kopi bang," tawarku sebagai pembuka pembicaraan. "Terima kasih, letakkan saja di situ," ujarnya seolah tak peduli dengan tawaranku. Ada rasa kasihan melihat Bang Roy seperti itu. Aku tahu dia ini pasti merasa bersalah karena tidak bisa mendampingi pendakian kami dari awal. Aku juga merasa bersalah karena tak bisa menjaga amanah yang ia sudah titipkan. Suasana di puncak gunung begitu dingin. Wajar saja saat ini kami sudah berada di atas 3000-an MDPL. Hampir tak ada vegetasi di sini. Aku terus saja menyeruput kopi, duduk di atas bebatuan dengan kedua tangan yang sedang menggenggam segelas kopi. Rasa panas kopi hangat seolah tak mampu melawan tanganku yang gemetaran akibat kedinginan. "Kamu lebih baik istirahat dulu aja, nanti sakit. Sebentar lagi abang nyusul, kita butuh istirahat untuk persiapan besok." Nampaknya Tony dan Tina sudah mulai sedikit tenang. Atas dasar itulah Bang Roy menyuruhku untuk istirahat. Suasana di puncak gunung berhasil membuat aku terlelap dan sedikit melupakan duka nestapa yang penuh derita ini. Tidak lama kemudian Bang Roy juga menyusul. Kami kemudian memejamkan mata bersama-sama ditemani suara gebrakan dingin tenda yang diakibatkan oleh tiupan angin kencang. Sama seperti saat di rumah, bangun pagi hanyalah sebuah wacana. Tubuh yang lelah membuat aku bangun kesiangan. Ada perasaan tidak enak hati saat melihat makanan telah tersaji dimasak, tersaji rapi di atas bebatuan. Bang Roy telah melakukan semuanya tanpa harus membangunkanku. Dengan penglihatan yang masih samar-samar pasca bangun tidur, aku memandangi Bang Roy yang sedang membimbing Tony dan Tina yang telah sadarkan diri untuk tetap tenang supaya bisa membuat keduanya lebih rileks. Tapi upaya itu masih belum juga berhasil membuat Tony dan Tina terbebaskan dari penderitaan yang sangat memilukan ini. Hari ini cuaca cukup cerah. Matahari di ujung cakrawala kini mulai naik. Cahaya sunrise di ufuk timur memberikan warna kuning keemasan. Energi baik dari sang surya seolah menjadi semangat baru bagi penghuni bumi. Lagi-lagi mataku dimanjakan oleh keindahan pagar alam yang memang sangat luar biasa.
Aku kemudian menghela nafas panjang dan seharusnya kopi hangat yang aku seruput pagi ini terasa sangat nikmat. Tapi lagi-lagi duka nestapa membuatnya menjadi hambar. Setelah menikmati cahaya sunrise sejenak, aku kemudian menghampiri Bang Roy dengan niat ingin mempertanyakan perihal tim evakuasi. "Bang, anggota brigade kira-kira datangnya jam berapa ya?" tanyaku pada Bang Roy dengan suara setengah berbisik. Hal itu sengaja aku lakukan karena bukan tidak mungkin Tony dan Tina akan syok bila mendengarnya. "Mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Mereka akan datang lebih cepat karena mereka melewati jalur pendakian Tugu Rimau. Dari sana hanya memakan waktu sekitar 4-5 jam saja, bila tanpa hambatan. Tapi medannya lebih curam dan sangat terjal, sangat memacu adrenalin. Pendaki pemula tidak diperkenankan lewat jalur itu," ujar Bang Roy. "Bukannya itu lebih beresiko untuk mengevakuasi Tori dan Tina ya Bang?" ujarku pada Bang Roy. "Kalau soal resiko, semua punya resiko masing-masing. Tapi jalur yang terbilang curam akan memudahkan proses evakuasi. Mereka menggunakan tali. Korban akan diturunkan perlahan dengan cara bergelantungan pada tali itu," jelas Bang Roy. "Apa di sini pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Bang?" tanyaku lagi. "Sebenarnya Gunung Dempo itu sangatlah bersahabat bila kita menaati semua peraturan yang ada, tapi banyak pendaki mengabaikannya. Setelah terjadi sesuatu yang buruk, barulah mereka menyadari kesalahannya. Ya, itulah manusia. Jika kita sadari, pengurus Gunung Dempo telah memberikan petunjuk yang benar. Mungkin kamu juga melihatnya. Dari shelter gerbang rimba sampai menuju puncak terpampang 99 plang bertuliskan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna. Sebenarnya itu adalah petunjuk agar di sepanjang pendakian kita selalu mengingat sang pencipta alam semesta ini," jelas Bang Roy kepadaku. Aku mengangguk-anggukkan kepala sebagai isyarat memahami penjelasan dari Bang Roy. Memang benar apa yang beliau katakan. Terkadang kita lupa pada Tuhan saat sedang berbahagia. Namun setelah menderita, barulah ingat. Itulah hal yang manusiawi sering terjadi pada kita. Waktu seakan berlalu begitu cepat. Tanpa terasa perbincangan kami sudah lebih dari 3 jam lamanya. "Yo, aku haus," terdengar suara Tony memanggil namaku. Aku pun berpamitan kepada Bang Roy untuk mengambilkan air minum untuk Tony. Setelah selesai memberikan air minum kepada Tony, aku kembali lagi menghampiri Bang Roy. Sepertinya beliau sedang membersihkan makam perintis itu. Ternyata di sana memang ada pelang yang terbuat dari besi ringan yang menjelaskan bahwa di sini adalah makam. Mungkin karena kemarin hari mulai temaram sehingga membuat Tony dan Tina tidak mengetahui akan hal itu. Setelah memberikan minum kepada Tony, aku pun mendekati Bang Roy, lalu kemudian bertanya, "Kenapa makam ini disebut makam perintis, Bang?" "Dulu sekitar tahun 60-an, ada 3 orang pendaki yang bernama Pak Mulyo Rejo, Pak Mujiman, dan Pak Imam. Mereka yang merintis jalur pendakian ini selama 1 minggu. Dan ini adalah makam Pak Mulyo Rejo. Beliau meninggal di pelataran. Konon katanya, waktu itu almarhum meninggal karena terkena hipotermia. Mungkin karena kehabisan logistik juga," jelas Bang Roy. "Lalu, kenapa almarhum gak dibawa turun, Bang?" tanyaku lagi. "Setelah tahu bahwa temannya sudah meninggal, Pak Mujiman dan Pak Imam turun untuk meminta bantuan penduduk terdekat. Waktu itu evakuasi dipimpin langsung oleh pemerintah setempat, dibantu para relawan, TNI dan tim SAR. Tapi sepertinya alam berkehendak lain. Gunung Dempo seolah menginginkan agar jasadnya dimakamkan di sini. Saat ingin dibawa turun, hujan badai pun datang. Ajaibnya setelah diletakkan kembali jenazahnya, cuaca seketika menjadi cerah. Hal itu dilakukan sampai 3 kali. Hasilnya tetap sama. Akhirnya semuanya sepakat untuk memakamkan jenazahnya di sini. Jadi ini bukan makam tapak tilas seperti yang diceritakan oleh banyak orang. Ini asli adalah makam dari orang pertama yang membuka jalur," jelas Bang Roy. "Subhanallah, mungkin karena almarhum sudah berjasa sebagai orang pertama yang merintis, Gunung Dempo menginginkan jasadnya untuk dimakamkan di sini agar menjadi bagian dari sejarahnya itu, Bang," ujarku. "Ya, lebih kurang begitu." Kemudian Bang Roy mengajakku untuk mengirimkan doa kepada ahli kubur sebagai penghormatan. Aku mendapatkan pelajaran yang berarti dari penjelasan Bang Roy. Beliau juga berpesan untuk kawan-kawan yang ingin mendaki ke puncak Dempo hendaknya tidak meminta sesuatu kepada tempat-tempat yang sakral seperti ini. Tapi kirimkanlah doa jika ingin memberi penghormatan. Jika memang tidak, seharusnya tidak mengotori.
Aku kemudian menghela nafas panjang. Cerita-cerita seperti inilah yang membuat destinasi di gunung yang kita daki menjadi istimewa. Ini adalah catatan buat kami semua. Hormatilah tradisi-tradisi daerah yang kita kunjungi. Tidak mempercayai bukanlah berarti tidak menghargai. Hargailah semua tradisi setiap daerah, karena tradisi terciptalah budaya. Saat aku dan Bang Roy sedang berbincang-bincang, tiba-tiba kami seolah mendengar suara pendaki lain. Itu mungkin tim evakuasi, ujar Bang Roy kepadaku. Kami pun beranjak dari tempat duduk lalu memeriksa keadaan sekitar. Tapi hutan yang lebat di bawah sana membuat kami tidak bisa melihat dengan jelas. Namun riuhnya suara, Bang Roy meyakini bahwa itu adalah tim evakuasi. Aku sangat terharu kala melihat antusias warga yang begitu besar. Bukan hanya anggota brigade saja, tapi tim gabungan TNI Polri, SAR juga digerakkan untuk mengevakuasi Tony dan Tina. Bahkan beberapa relawan yang notabene adalah masyarakat setempat malah mendominasi. Pagar alam memang sangat luar biasa. Persatuannya patut diacungi dua jempol. Mereka bukan hanya sekedar berbondong-bondong saja, tapi memang benar berupaya keras untuk mengevakuasi kedua sahabatku itu. Benar apa yang dikatakan oleh Bang Roy. Tim evakuasi datang lebih cepat. Tepat jam 2 siang, Tony dan Tina sudah bisa dievakuasi. Aku hanya bisa berdoa, semoga saja prosesnya berjalan dengan baik. Tim evakuasi gabungan tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat istighfar tak kala mengetahui keadaan Tony dan Tina. Namun tak ada waktu untuk saling menyalahkan. Evakuasi saat ini harus segera dilakukan, jika tidak ingin sampai di bawah kemalaman. Tony dan Tina kemudian dimasukkan ke dalam tandu skop. Tandu ini memiliki pegangan yang melengkung. Alasnya bukan dari terpal dan datar, melainkan sedikit cekung dan beralaskan besi. Tandu ini berfungsi untuk mengurangi gerakan ke tulang belakang leher dan mengurangi resiko cedera lebih lanjut selama evakuasi. Setelah beres packing, evakuasi pun dimulai. Tony dan Tina meringkuk dalam satu tandu. Bagian tubuh mereka diikat biar tidak terjatuh. Setiap jalur yang curam, evakuasi dilakukan dengan tali yang ujungnya dan pangkalnya diikat di batang pohon. Tony dan Tina dievakuasi turun dengan cara berkelayutan. Proses evakuasi memang terbilang lebih berat dan memakan waktu. Karena setiap melewati jalur yang landai, Tony dan Tina yang berada di dalam tandu harus dipikul. Penuh perjuangan dan sangat melelahkan. Untung saja tim evakuasi gabungan sudah terlatih secara khusus. Kesabaran dan keikhlasan sangat dibutuhkan dalam setiap hati para relawan. Setelah melalui proses yang panjang dan sangat melelahkan, akhirnya Tony dan Tina berhasil dievakuasi dengan selamat. Disambut suara azan maghrib yang menggema di setiap pengeras suara masjid. Mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Aku pun segera mengeluarkan ponsel untuk memberikan kabar kepada ibu dan Bi Rohayati, ibunya Tony. Mereka harus mengetahui akan kejadian ini. Assalamualaikum Bi, ini Tio. Sapaku pada Bi Rohayati. Iya Tio, Bibi sudah tahu karena nomormu terdaftar di kontak Bibi. Jelas Bi Rohayati. Entah mengapa saat mendengar suara Bi Rohayati, bibirku seolah terkunci. Rasanya aku tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan apa yang telah terjadi kepada anaknya. Tio, kenapa kamu diam? Terdengar suara Bi Rohayati di seberang sana. Aku hanya terdiam mendengarkan suara Bi Rohayati di dalam telepon. Hatiku hancur tak mampu berucap sepatah kata pun. Akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri panggilan telepon lalu segera masuk ke dalam mobil ambulan. Berkali-kali ponselku berdering. Bi Rohayati memanggil balik, tapi aku mengabaikannya. Aku tahu kalau beliau mengira pulsaku habis. Buliran bening di kelopak mata jatuh tanpa disadari. Manakala aku membaca pesan singkat dari Bi Rohayati. Yo, ada apa? Apa kalian baik-baik saja, nak? Kenapa ponsel Tony tidak aktif? Tambah lagi suara sirine ambulan yang berpacu melawan seruan panggilan sholat di masjid, membuat air mataku kian mengalir deras. Aku yang telah berada di dalam mobil diiringi derayan air mata hanya bisa menatap Gunung Dempo dari kejauhan, di sela-sela hari yang kini mulai temaram. Di balik indahnya Gunung Dempo tersimpan sejarah kelam tentang Tony dan Tina. Kejadian ini sulit untuk dilupakan sepanjang hidupku, bahkan bisa jadi akan menjadi buah bibir di penjuru alam semesta. Saat di puncak gunung, aku belum begitu pilu. Tapi entah mengapa, tak kala aku, Tony dan Tina dinaikkan ke dalam mobil ambulan ditambah lagi suara sirine, hatiku terasa hancur. Dada terasa sesak. Jika aku hanya seorang sahabat merasakan hancur seperti ini, bagaimana dengan kedua orang tua Tony dan Tina? Sedih, malu bercampur aduk menjadi satu. Sulit kubayangkan betapa terpukulnya hati seorang ibu. Apalagi keluarga Tony termasuk dalam kategori orang terpandang. Ya Tuhan,
Berilah kekuatan kepada kedua orang tua sahabatku ini. Hatiku meminta dalam doa agar diberikan kekuatan dan ketabahan. Rupanya dilema yang aku rasakan diketahui oleh Tony. Dia menggenggam erat tanganku lalu berkata, "Kawan, jangan sampai mama mengetahui semua ini ya." Aku sebisa mungkin menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan Tony. Sementara Tina, dia sudah nampak seperti orang depresi. Dari kemarin sampai saat ini, Tina hanya bisa menangis tanpa berucap kata sepatah kata pun. Bahkan dia juga tidak makan dan minum. Tak lama akhirnya kami pun sampai di RSUD terdekat. Tony dan Tina langsung mendapatkan perawatan secara intensif oleh para medis. Sementara aku seolah semakin tidak bertenaga. Tubuhku lemah tak kala melihat Tony dan Tina dibawa masuk ke dalam ruang unit gawat darurat. Berbarengan dengan itu juga, Bang Roy berkata kepadaku, "Tio, apa kamu sudah menghubungi Kak Rohayati?" "Sudah, Bang. Tadi aku sudah menghubunginya, tapi sepertinya aku gak sanggup untuk mengatakan," jawabku pada Bang Roy. Bang Roy kemudian menghela nafas panjang, kemudian berkata, "Abang mengerti apa yang kamu rasakan. Biarlah saya yang akan memberikan kabar." Aku kemudian melihat Bang Roy mengeluarkan ponselnya dari dalam saku. "Apa abang yakin ingin memberitahukan semua ini kepada Bi Rohayati?" tanyaku. "Tio, ini darurat. Jika para medis ingin mengambil keputusan secara intensif, tentu pertanggungjawaban dari pihak keluarga yang mereka inginkan," ujar Bang Roy. "Tapi aku hanya takut kedua orang tua Tony dan Tina terguncang mendengar kabar ini, Bang," ucapku dengan nada lemah. "Apa boleh buat? Mereka juga harus tahu. Jangan sampai nanti kita yang disalahkan," ucap Bang Roy. "Percayakan semua ini pada Bang Roy. Kakak yakin abangmu akan menyampaikannya dalam bahasa yang benar," timpal Kak Farida, istri Bang Roy. Aku hanya diam tanpa isyarat. Dilema ini sungguh rumit. Aku bahkan tak tahu harus memulainya dari mana. Tidak lama kemudian keluar salah satu dokter yang bertanggung jawab menangani Tony dari ruang UGD. "Kalian keluarga Tony dan Tina?" tanya dokter itu. "Ya dok, kami semua adalah keluarganya," jawab Bang Roy. "Ikut ke ruangan saya," ujar dokter itu lagi. Aku dan Bang Roy mengikuti dokter itu ke ruangannya, sementara Kak Farida menjenguk Tony dan Tina. Dokter ini bernama Haikal, terlihat dari name tag yang ada di bajunya. Setelah mempersilakan aku dan Bang Roy duduk, dokter Haikal membuka pembicaraan. "Pasien mengalami gancet." Aku dan Bang Roy hanya diam mendengarkan ucapan dokter Haikal. "Maaf dok, kalau boleh tahu gancet itu artinya apa?" tanya Bang Roy. "Arti gancet adalah kondisi ketika organ intim pria tersangkut di dalam vagina saat sedang melakukan hubungan intim. Hingga saat ini fenomena gancet belum banyak yang meneliti dan mengkaji secara medis sebab kejadian ini sangat jarang terjadi. Jika secara medis, gancet adalah salah satu manifestasi dari gangguan vaginismus. Kita biasa menyebutnya penis captivus," ujar dokter Haikal. "Maaf dok, saya nggak mengerti dengan bahasa yang dokter ucapkan. Maklum, saya hanya tamatan SMP," ujar Bang Roy. "Oke, gini, gancet itu merupakan suatu kondisi penis yang terjepit pada vagina. Hal itu terjadi saat otot-otot panggul bagian bawah perempuan berkontraksi sangat kuat atau tertarik ketika penis berada di dalamnya. Oleh karena itu, secara umum istilah gancet ini digunakan untuk merujuk pada kondisi ketika organ intim pria tersebut tersangkut di dalam vagina ketika sedang melakukan hubungan intim," jelas dokter Haikal. "Lalu, kenapa itu bisa terjadi, dok?" tanya Bang Roy. "Sebenarnya ada banyak faktor penyebab terjadinya gancet ini. Salah satunya otot V yang kejang-kejang secara tiba-tiba, infeksi labia, trauma, atau bisa jadi penyebabnya karena perasaan takut dan khawatir saat berhubungan." "Lantas, langkah apa yang harus kita ambil untuk menolong Tony dan Tina, dok?" tanya Bang Roy. Kemudian dokter Haikal menghela nafas berat. "Secara medis kita sudah melakukan yang terbaik, namun hasilnya tetap nihil. Yang lebih memprihatinkan adalah kondisi Tina. Seiring berjalannya waktu, kondisi psikologisnya semakin melemah. Kita harus cepat menindaklanjutinya, kalau tidak ingin keduanya meninggal dunia karena kelelahan," ucap dokter Haikal. Serasa tersambar petir siang hari, tak kala mendengar penuturan dokter Haikal. "Saya belum bisa mengambil keputusan, dok. Kita harus menunggu kehadiran kedua orang tua pasien," ujar Bang Roy. "Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi. Kejadian ini sudah lebih dari 24 jam. Jika tidak segera ditindaklanjuti, keduanya bisa mengalami hal yang lebih buruk karena kelelahan," ujar dokter Haikal. "Lantas langkah apa yang harus kita ambil, dok?" tanya Bang Roy.
Sepanjang karir saya sebagai dokter, keputusan ini yang paling berat. Ucapan dokter Haikal terhenti. Sepertinya dia ingin mengutarakan sesuatu, tapi nampaknya begitu berat. Keputusan seperti apa yang dokter maksud? Tanya Bang Roy penasaran. Kami akan berusaha menyelamatkan keduanya. Sampai di sini dokter Haikal tidak memberikan penjelasan apapun lagi. Tak lama kemudian kami dikejutkan oleh kehadiran seorang suster. Dokter, pasien kamar nomor 9, kondisinya sudah semakin melemah. Ujar suster itu dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Dokter Haikal pun meminta izin kepada kami untuk melihat pasiennya. Maaf ya, saya harus mengecek kondisi pasien. Sebaiknya kalian segera mengisi formulirnya agar kami bisa segera menindaklanjuti pasien. Ujar dokter Haikal. Dokter Haikal pun berlalu. Tapi entah mengapa sepeninggalannya Bang Roy seketika nampak menjadi lemah. Dia seolah tidak mempunyai tenaga untuk menopang tubuh. Aku yang masih belum mengerti dengan ucapan dokter Haikal tadi merasa bingung. Melihat ekspresi Bang Roy yang seketika berubah menjadi lemah dan tidak bersemangat. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini sangat terlihat kesedihan dari raut wajahnya. Apa maksud dari ucapan dokter Haikal yang mengatakan bahwa mereka akan berusaha menyelamatkan keduanya, Bang? Tanyaku kepada Bang Roy. Bang Roy hanya diam. Dia memegang pundakku sembari beranjak dari kursi ruangan dokter Haikal. Bang, ada apa, Bang? Aku mendesaknya dengan pertanyaan karena diamnya malah membuat aku khawatir. Bukannya menjawab, Bang Roy malah memelukku dengan air mata yang berderai. Bang, katakan, Bang, apa benar di antara Tony dan Tina? Ucapanku terhenti kala Bang Roy memberikan anggukan kepala. Aku seketika menjadi lemah. Ternyata apa yang ada di dalam pikiranku memang benar. Bagaimana mungkin kami bisa memilih salah satu di antara Tony dan Tina yang harus diselamatkan? Enggak, Bang. Gak mungkin, pasti ada cara lain untuk menyelamatkan keduanya. Ucapku dengan derai air mata. Hanya keajaiban dari Tuhan yang bisa merubahnya. Ujar Bang Roy. Sosok yang tenang, penyabar dan tegar seketika luntur dari dirinya. Namun saat aku dan Bang Roy sedang bergelut dengan dilema yang penuh dukungan setapa ini, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Roy, apa yang terjadi pada Tony? Pemilik suara itu sangat familiar dalam diriku juga Bang Roy. Tio, apa yang sedang terjadi, nak? Terdengar suara lain yang kini memanggilku. Terlihat dari kejauhan kedua orang tua Tina dan Tony, juga ibuku dengan langkah yang sangat tergesa-gesa menghampiri kami. Apa yang terjadi? Di mana Tony dan Tina? Tanya Bi Rohayati. Aku tidak mampu menjawab, begitu juga dengan Bang Roy. Hanya tangan yang menunjuk ke satu ruangan yang masih mempunyai kekuatan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Mereka pun meninggalkan kami. Kemudian bersama dengan ibuku, kedua orang tua Tony dan Tina, Bi Rohayati dan Om Wardana menuju kamar yang ditunjuk oleh Bang Roy.